Assalamualaikum. Nama saya Nabila, pegawai farmasi di Farmasi Duyung, Cawangan Duyung, Melaka lah. Usinya 3.0, pengganti vitamin C. Nampak tak? Okay, sekejap eh. Okay, ni. Korang cakap sama macam vitamin C, tapi dia mempunyai kadar antioksidan yang lagi tinggi daripada vitamin C. Ha, okay. Selalu kena demam, selalu sesema, selalu sakit tekak, masalah-masalah yang berkaitan dengan immune system ni lah. Tu seboleh je untuk ambil Frucinia 3.0 ni. Frucinia ni apa dia punya beza dengan vitamin C adalah kerana dia punya nilai ORAC ataupun ORAC ni. ORAC ni adalah kemampuan antioksida untuk menetralkan radikal bebas yang ada masuk dalam badan lah. Lagi tinggi nilai ORAC tu, lagi tinggilah dia punya kekuatan antioksidan sesuatu makanan tu. So satu biji limau tu, dia punya nilai ORAC adalah 2000 unit ORAC. Tapi satu biji frusinia ni bersamaan dengan 30,000 ORAC. Ha, kalau kita nak comparekan pula dengan vitamin C pula, kalau contoh vitamin C yang 1000 mg, dia punya nilai ORAC adalah 3,800. Beza kan daripada 3,000 dengan 30,000. Beza berapa kali ganda kan. Biasa kalau antioksidan ni adalah untuk nak dapatkan kulit yang cantik, nak bantu tingkatkan immune system. So kita akan galakkan untuk ambil yang tinggi antioksidan lah kan. So Frucinia 3.0 ni adalah salah satu jalan ataupun salah satu cara yang senang untuk kita nak dapatkan antioksidan yang tinggi. Okay, so dekat sini didatangkan dalam bentuk pastil. Dia ada juga dalam bentuk air. Boleh diambil satu hari sebiji ataupun maksimum untuk 12 tahun ke atas boleh ambil sampai 4 biji sehari. Kandungan dia adalah 11 buah-buahan dan juga 11 sayur-sayuran. Kita ada orange, ada grapefruit, betik, strawberry, apple, apricot. Semua makanan-makanan yang tinggi dengan antioksidan. Okay, tomato, carrot, garlic, apa ni? Olive, cucumber, so ada banyak. So bentuk pasti dia macam ni. Gitu. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam perkongsian yang akan datang. Ingat, anda sihat, kami gembira. Assalamualaikum. Terima kasih menonton.